Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Satibi yang akan membagikan informasi seputar permainan catur. Pada kesempatan ini, informasi catur yang akan saya bagikan ialah mengenai pembukaan catur Alec Handyfan secara textbook. Seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita simak langkah-langkahnya. Langkah pertama E4, lalu selanjutnya ke F6. Langkah kuda F6 ini merupakan ciri khas dari pembukaan Alec Handyfan. Lalu selanjutnya pion E5 mengancam kuda, kuda D5, pion D4, pion D6, kuda F3, gajah G4, gajah E2, pion E6, rokade pendek, kuda C6, C4 mengancam kuda, kuda B6, lari saja, lalu selanjutnya pion makan pion di petak D6. Nah ini kalau misalnya hitam melangkah gajah makan pion di petak D6 itu blunder ya. Karena langkah selanjutnya C5. Menang satu perwira. Unggul satu perwira. Kita kembalikan posisinya di pion E kali D6. Jadi pion ini harus dimakan oleh pion ya. Pion makan pion di petak D6. Lalu selanjutnya pion D5. E kali D5. C kali D5. Gajah kali F3. Nah di sini ada dua pilihan langkah dari putih ya. Ada yang melangkah gajah kali F3. Ada juga yang melangkah pion G kali F3. Kita bahas yang langkah pertama terlebih dahulu. Dan langkah pertama terlebih dahulu yaitu gajah makan gajah di petak F3. Kalau gajah makan gajah di petak F3, lalu langkah selanjutnya dari hitam yaitu kuda E5, gajah E4, gajah E7, A4, kuda BD7, F4 mengancam kuda. Nah kalau misalnya belajar pembukaan secara textbook itu sampai sini ya. Di sini posisinya unggul putih tipis ya. Kita kembalikan posisi semulanya di gajah makan gajah di petak F3. Gajah makan kuda di petak F3. Lalu pilihan langkah pertama itu gajah makan gajah di petak F3 yang tadi kita bahas. Lalu kalau misalnya pilihan langkah kedua ada pion makan gajah di petak F3. Sekilas pilihan langkah kedua ini seperti langkah yang kurang bagus ya, karena menghasilkan pion tumpuk. Namun kita simak terlebih dahulu lanjutannya, karena ini langkah terbaik menurut buku textbook ya. Kalau pion G makan gajah di F3, maka lalu langkah selanjutnya dari hitam yaitu kuda E5, gajah B5 skak, kuda ED7 ditutup saja, menteri D4, menteri F6, benteng F1 skak, gajah E7, menteri kali F6, only move pion G makan menteri di petak F6. Nah di sini sama-sama memiliki pion tumpuk ya, dari pemain putih memiliki pion tumpuk, pemain hitam juga sama-sama memiliki pion tumpuk. Lalu langkah selanjutnya kuda C3. Secara textbook pilihan langkahnya sampai di sini ya. Dan di sini apabila menurut buku textbook Modern Chess Opening ini unggul tipis putih ya. Lalu langkah selanjutnya tergantung sahabat bagaimana melanjutkannya. Dan perlu diingat juga ini semua langkah textbook. Jadi apabila lawan Anda melangkah-langkah lain selain dari pilihan langkah di sini, maka Anda juga harus berimprovisasi dengan kalkulasi yang Anda perhitungkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Gen Sunasumus.